War, war, huh? Maksud Anda kabur? Ulti, ulti, kabur. Oh, gue balikin lo. Wabus, halo internet, Babang Skui di sini dan welcome back to video game. Mobile Legend. Ya di sini Babang Skui akan mencoba sebuah hero yang Babang Skui suka banget, dan hero yang bakalan gue mainin ini adalah sebenarnya fighter mage, fighter yang pakai magic, tetapi karena gue lihat adalah kalau gue pakai buildnya seperti mage, yang gue lihat adalah dia terlalu tipis. Kalau misalkan kita gagal atau tidak bisa farming cepat gitu, dia bakalan jadi nggak guna. Maju bakalan mati duluan, dihajar-hajar, dia gabus-gabusi. Oleh karena itu gue berpikir, bagaimana kalau kita coba buat jadiin semi tank aja. Dia kita bakalan rusuh aja gitu. Mau ada damage-nya mau nggak, bodoh amat gitu. Yang penting sudah maju-maju, biarkan teman kita yang melakukan tugasnya dengan baik dan benar. Jadi ya, siapa hero-nya? Kalian bakalan langsung penasaran. Kita bakalan langsung menuju battlefield. Dan tentu saja seperti biasa, giveaway everyday bersama Bang Scott di video Mobile Legend. Pengumuman pemenang kemarin ada di video ini, jadi tenang aja. Kalau kalian pengen ikutan, caranya lah langsung gampang, easy peasy lemon sok lu easy. Dan ya, langsung aja kita bakalan menuju battlefield. Anjir, lupa gua rekam dari tadi, malah gua ituin anjir. Bodoh banget, bodoh. Gak apa-apa. Kita roaming di tengah gan, jadi Silvana Suprot gan. Cut. Oke, gak apa-apa. Sedikit harassing tidak bakalan mengurangi. Aduh, dicipok anjay sama si. Aduh, terus. Awas nih, suka ngeselin nih. Oh ya, udah ya, oke deh ya. Langsung aja gan. Tarik gan. Oh, mau ngapain tuh bocah? Buset dah. Oke, kita bakalan apa namanya? Ngomong sama kunang-kunang. Maju. Oke, cerot. Oke, ini tidak ada sinkronisasinya antara saya dan teman-teman saya. Report, tolong tim rim. Kalau gua main CS gua udah gua report trot. Kena. Ya enggak bisa diapain juga sih. Oke. Ajar ini. Oh, mati gua. Execution. Maju. Execute gua akhirnya berhasil. Itu dia first blood yang satu, luar biasa indah. Oke. Dan oh, mama mia, itu lu mau ngapain sayang? Dapat gua. Oh enggak, gua yang dapat. Oke, enggak apa-apa, dikasih kelingtong ya. Gua bakalan full. Dah, ini ngapain bocah? Biji. Ayo busa ngapain? Kan meleset. Oh no. Oke, enggak bisa ngapa-ngapain gua. 5 minutes later. Gua bakalan benar-benar nge-build dia sebagai tank ya, karena gua udah bikin support dari tadi, karena menurut gua damage-nya udah banyak. Ya kan? Ya, mau kemana? Yuk, dapat. Nah. Okay. Tarik link, abisin. Hajar link. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Execute gue berhasil. Teknik execute yang sangat luar biasa, di banner dan dilarang dari 32 negara. Oke, gue bakalan coba nyerang ke atas bersama siapa nih namanya? Cyclop di dinding. Dan gue juga udah punya ulti. Ini bakalan sangat luar biasa. 100% kill. Nah, stok. Bye-bye. Oke, trot. Ya, elah. Bodoh. Gue bodoh. Kenapa gue tidak bisa meramal masa depan? Harusnya Bang Scott tuh berpikir 3 langkah di depan gitu kan. Ah, itu salah gue. Maafin. Harusnya gue terlalu nafsu. Harusnya langsung gue ulti aja. Kalau enggak, gue tungguin ulti gue. Gue nggak tahu ternyata cowoknya pakai flicker. Ya emang cowok rata-rata pakai flicker, bodoh. Oke, iya. Slot. Iya, banyak yang mati. Gak bisa kabur. Kamu sayang, kenapa gue nggak pakai execute gue ya? Gue baru nyadar. Ini nggak baik nih. Ajaran nggak baik. Lu pengen damai. Bersiap untuk perang. Gimana, Bapak? Iya, nggak bisa lari lu. Bisa lari dia ternyata. Bisa kabur. Ulti gue sia-sia. Harus bawa sepatu dulu nih. Oh, masih kena. Duh. Gua nggak mau ditendang-tendang, gua nggak mau digebok. Lihat itu, Bang Scott full support karena gua pakainya encourage. Masker, songong. Kalau zaman sekarang gitu kan harusnya gitu peaceful gitu, nyantai Bang Slow. Oh, mau kemana? Maju. Bro, ada deh, tarik, cocok. Aduh, gak bisa ditarik. Ah, tetap. Langsung loncat, petok. Oh, execute. Oh, gue yang dapat. My execution ability is top notch. Oh,
Sebenernya Silvana itu asik ya buat ngejar-ngejar. Dia itu apa namanya, kalau itu inisiator itu. Inisiator adalah yang menginisiasi suatu perang di mana dia bakalan maju ke depan. Dan yang menjadi masalah ketika gue main Silvana, tetapi oke, mati dia. Iya kan? Pakai Silvana tapi enggak build tank. Crispy banget, lemah banget kalau enggak ngituin. Oke, hajar. Kita bakalan kejar. Mantap dapat. Top, mau lari kemana Bapak? Mau lari kemana? Tidak bisa lari. Ya. Push. Pria sejati itu nge-push tower. Jangan half-half skill, push tower. Dominan ice kali ya, lumayan. Push tower, mantap. Oh, war. Huh? Maksud Anda kabur? Ulti, kabur. Oh, gue balikin lu, makan tuh execute. Oh ya, marah semuanya, mamam siapa? The strike on the right time, bitches. Strike on the right time, nyesel kan lu? Hah? Nyesel kan lu? Itu kalau namanya over gitu kan. Over is never enough. Atas, what? Aduh, AFK lagi satu orang. Tek. Ya, nggak bisa lari dari gua nih, lihat nih ya, 100% akurat. Oh, mau lari kemana? Ternyata dia tidak ingin mati di tangan Babangskuy. AFK beneran itu temen gua? Ah iya, kacau. Itu buset, kacau banget. Awas Hayabusa. Oke, interesting, dapat. Lah bentar, itu Hayabusa dari mana? Telat lagi kayak Black. Mamam nih. Jadi apa? Ampun. Cow, parah banget, kuat banget sih, tebel banget itu, cow. Tetap aduh, beneran AFK lagi. My faith is rock solid. Kabur. Ya, tidak jadi. Pahlawan gua ada di sini. Maju semuanya. Oke. Kan useless. Aduh. Mau kemana? Cow, execute. Execute gua kepake di mana anjay. Oke, nah ya. Top, enggak bisa lari kemana-mana. Sa, tarik Bang. Bang kagak jadi, Bang. Bang ampun, Bang. Ya. Oke, let's go ke atas. Pria sejati itu nge-push rank. Nge-push lane. Yang nge-push rank juga sih. Oke, let's go. Oh, I see you. Jadi dah, gua ambilin aja. Oke, jadi. Mau kemana sih kita? Oke, ini dia. Cetok, mau lari kemana? Bocah sih. Songong. Mati lu. Songong. Ini gua selamatin linknya. Kan, selamat sekali kan. Saking selamatnya sampai hilang ke dunia mata. Ke dunia maya, anjay linknya. Menuju atas. Mana tuh? Nah, ini dia, si cow-nya. Cow, iya. Lihat ya. Tok kan, pintar banget Bang Scott. Tok, pintar sekali saya. 100% akurasi. 100% akurat gitu kan. Itu ibarat. Kalau barat tuh timur, anjay. Ini 4 lawan 5 loh, gue baru nyadar. Makanya untung aja gue bikin support tank ya, semi tank. Makanya agak sedikit enak walaupun gak ada tanknya di sini. My baby's so solid. Dapet terus, bos. Oke. Oh, sakit. Gua ngapain? Courage, kabur. Gak jadi kabur. Oh, titik gua masih hilang. Kasihan ciklopnya. Execute gua siap. Stok, execute. Oh. Darahnya tebel, makanya gua tahan execute ya, ajir. Nah, temen gua, oke, ke atas. Alright. Sepi banget kayak hati gua ke dia, anjay. Let's go. Salah banget gua. Stupid. Let's go, biji. Set dah. Ngeri amat dah itu. Datang, sup, dude. Makan nih suriken. Buset. Oke, siap. Stop. Kali aja. Iseng aja. Ya, ada kan? Iseng kan? Sini lu. Mau kemana lu? Execute gue udah siap. Oke, set. Baru execute. Baru pengen gue pencet execute-nya. Oh my god. Lihat ini. Damage gue yang sangat luar biasa sakit. Anjay, gak ada sakit-sakitnya beneran dah. Atau buset. Ini
nih gue ngelawan daun semak-semak kagak kuat bujek. gue hero atau minion anjay. Akhirnya terlalu lama. Oke, gue kok kagak di. Oke, teman-teman, encouraging time, maju, gak jadi, ampun, gak dapet lagi taurnya. Oke, ini, makan ini. Ah, makan tuh kan, my spear of doom lumayan. Ngejaga, Scott Lanners jangan salah sangka, itu ngejaga. Gue sengaja ngejaga karena karinya lebih impoten daripada gue. Karinya lebih berguna daripada gue ya, jadi ya tolong jangan marah-marah, sengaja. Itu adalah manuver yang disengajain dan sudah disetujui oleh NASA. Let's go, atas kayaknya enak. Atas enak untuk dihajar. Launch attack is my... Oh, banyak ternyata. Tok, kena lu cecil ya, kena. Encourage biar jalan lebih cepat. Trot, kena juga, trot. Oh tetap gua bagus. Gua udah mencet execute cuman kagak ke execute anjir. Enggak apa-apa. Yang namanya buat nge-kill selanjutnya langsung abisin babang. Awas hati-hati Hayabusanya nekat. Harusnya Hayabusanya nekat. Kalau enggak bakal susah. Iya, Hayabusanya tidak nekat. Langsunglah menuju buset linknya main sendiri. Langsung menuju jantung pertahanan mereka. Loncat, tok kan kagak kena. Yang penting gak apa-apa. My shield of absorption, gua yang dapet coy. Gua yang mati coy. Gua gak mati, mati coy. Abisin. Holy bullshit. 4 versus V. 4 lawan 5. Kalau gue jadi support itu rasanya kayak tank 2 gitu kan. Ibarat lagi aja. Jadi tank anjay, di atas tank ada tank. Jadi ya sepertinya itu dia Bang Scott pakai Sylvana build tank 4 lawan 5 crispy tetap menang. Kita bakalan bacain dulu siapa pemenang giveaway kali ini. Pemenang giveaway-nya adalah Mr. B. Mr. B anjing yang menang. Kalau bener mah ngapain gitu dia yang harusnya nge-giveaway gua. Skinnya Argus Light of Dawn. Alasannya adalah karena jika Argusku memakai skin tersebut maka akan menerangi hati player yang kosong, hampa dan gelap gulita. Anjay, gua suka nih komentar yang kayak gini nih. Mantap jiwa. IG-nya Halizom, nickname-nya udah. Dan ya selamat buat kalian kalau misalkan kalian pengen ikutan. Sangat luar biasa mudah, nggak ada bayar ataupun apa. Caranya indah, cepet gitu kan, free, dan kalian berkesempatan untuk mendapatkan skin. Semakin banyak view Mobile Legends-nya, semakin besar pula skin yang bakalan gue kasih. Dan seperti biasa, jangan lupa juga kalau misalkan lagi event Halloween di Mobile Legends dan ada MPL juga, jangan lupa untuk ikutan event Mobile Legends Halloween, karena pastinya bakalan ada hadiah-hadiah menarik dan seru yang bakalan menanti kalian. Dan ya, seperti itu dulu untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di Mobile Legends selanjutnya. Yeah.